kalau di laut harus ngelakuin aktivitas apa? Lihat nih permainan yang kita lakuin. Kami masih di Riung, Nusa Tenggara Timur, bro. Dan masih belum puas buat main-main di lautnya. Biasanya kan kalau di laut gini, kita main banana boat. Nah, kalau sekarang, si Marshall mau mencoba main ban yang ditarik kapal. Bisa nggak ya? Berhasil nih. Oke, Jal. Tancap. Main ban ditarik kapal kayak gini, asik juga nih bro. Walaupun gak terlalu kencang laju kapalnya dan beberapa kali cipratan air lautnya masuk terus ke dalam mulut gua. Gua gak akan nyerah bro, terus nyoba. Buat teman-teman yang gak bisa berenang dan mau nyobain permainan kayak gini, jangan lupa pakai life vest ya, biar aman. Tadi kan Marsha udah cobain, sekarang giliran gue nih guys. Tebak, tebak, kira-kira gue bisa gak ya? Hehe. Jidela lagi cobain yang tadi tuh. Namanya ini apa ya? Namanya? Kasih namanya. Jidela kan banana boat, kalau dia apa? Gak tau juga ya namanya ya? Ya udah, kalau gitu. Ya pokoknya. Kalau lo tau namanya, nanti pas tayangan lo tag ke Instagram kita di @mytrip. _my_advntr. Lo sebutin yang cocok untuk permainan ini namanya apa? Nah, sekarang si Marshall sama Dela kan tadi cobain duduk. Gua sama si Dea mau nyobain, tapi pegangan berdua pakai satu bar. Yoke. Kalau tadi Marshall dan Dela udah nyobain main ban sendiri-sendiri, gua mau cobain berdua tandem langsung bareng Dea nih, biar beda. Ternyata ini seru juga nih. Ditarik pakai ban sama kapal. Wih. Plus, lagi kita saat dong. Wih, gimana? Pegangan, ada kuat. Seru, seru. Dan masih ada keseruan lagi yang mau kami bikin di sini. Tonton terus ya. Kami menepi ke Pulau Rutong, salah satu pulau yang ada di Taman Wisata Alam 17 Pulau Riung ini. Matahari sebentar lagi terbenam. Kami punya sesuatu yang spesial buat kalian semua yang ada di rumah. Lihat ya guys. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up then stare at the fan, turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle I'm the freaking man. Oh yes, I said it, I said it, I said it.
Jadi ini keseruan kita menutup hari ini di Pulau Ruteng. Yo, dengan sunset, semburat sunset, dan video klip kita ala-ala. We did our best for sure, man. Yeah. Oke, Fadre. Momen kayak gini baru pertama kali nih gue lakuin, bikin video klip di pantai bareng teman-teman. It was fun, guys. Meskipun gerakan yang kami lakuin gak persis sama dengan video klip aslinya, tapi ini keren kan? Ayo kalian juga bisa berkreasi seperti kami saat adventure di alam bebas. Good sunset, good friends, and great moment. Mau tahu tips rahasia aksi-aksi gue dan Rikas kalau di dalam air? Tunggu saat lagi ya. Tetap di My Trip, My Adventure.